Selamat datang di Gampong Bukit Panjang 2, Kecamatan Manyapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Gampong Bukit Panjang 2, Kemukiman Gunung Mesir, Kecamatan Manyapahit, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, adalah salah satu kampung yang terbentuk pada tahun 1956 dengan luas wilayah 680 hektar dan terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Atas, Dusun Sawah, dan Dusun Bawah. Kampung Bukit Panjang 2 berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kampung Lung Manyo atau Kampung Benteng Anyar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Bukit Raya. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Senepuk Baru. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Paya Ketenggar. Dengan jumlah penduduk 914 jiwa yang terdiri dari laki-laki 456 jiwa dan perempuan 458 jiwa, serta jumlah kakak 215 kakak. Kampung Bukit Panjang 2 dipimpin oleh seorang datuk penghulu serta dibantu oleh sekretaris kampung dan jajaran perangkat kampung lainnya. Jarak kampung ke ibu kota kecamatan berjarak antara 4 km. Jarak kampung ke ibu kota kecamatan kabupaten berjarak 16 km. Secara umum, keadaan topografi Kampung Bukit Panjang 2, Kecamatan Manyapahit, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan sebagian besar wilayah dataran tinggi dan sebagian kecil dataran rendah, dengan mayoritas lahan perkebunan dan perumahan masyarakat. Kampung Bukit Panjang 2, Kecamatan Manyapahit merupakan suatu kampung yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil perkebunan dan pertanian. Bukit Panjang 2, Kecamatan Manyapahit merupakan suatu kampung yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil perkebunan dan pertanian. Potensi Kampung Bukit Panjang 2 cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara umum, potensi Kampung Bukit Panjang 2 dapat dideskripsikan dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pelaksanaan pembangunan kampung terdiri dari 1. Program pelayanan umum, antara lain program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan dan pembangunan infrastruktur kampung, program penguatan ekonomi, program pertanian dan perkebunan, program kesenian, dan program keamanan. Program pelayanan dasar dibagi kepada 1. Bidang kesehatan, terdiri dari program akses pelayanan kesehatan masyarakat, program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program perbaikan gizi masyarakat, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita, program pengembangan lingkungan sehat, program pencegahan penanggulangan penyakit menular, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. 2. Bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan non-formal. Misi dan misi Datuk Penghulu Bukit Panjang 2. Visi, terwujudnya Kampung Bukit Panjang 2 yang maju dan mandiri. Misi, 1. Meningkatkan bidang infrastruktur atau sarana dan prasarana. 2. Peningkatan bidang ekonomi. 3. Peningkatan bidang pendidikan dan sosial budaya. 4. Peningkatan bidang pelayanan umum. 5. Peningkatan bidang kesehatan. Potensi Kampung Bukit Panjang 2. Sumber daya kampung yang mampu dikelola dengan baik merupakan salah satu jalan menuju kemandirian kampung dan merupakan jaminan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu,
Kampung Bukit Panjang 2 mengidentifikasikan semua potensi yang mampu memberikan nilai terhadap pembangunan kampung dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmidi, Datuk Kumulu Desa Bukit Panjang 2, Kecamatan Nyahak Said, Kabupaten Aceh Tamiang. Sejarah Bukit Panjang 2, menurut keterangan daripada orang-orang tua saya, kakek-kakek saya, sesepuh-sepuh saya yang pertama sekali membuka kampung Desa Bukit Panjang 2 dengan tanda kutip Bukit Tinggi, itu terdiri di dulu hutan, hutan belantara. Setelah beberapa orang-orang tua terdahulu membuka kampung, terdirilah jadi tiga dusun kampung Desa Bukit Dua, dan sampai hari ini tiga dusun Desa Bukit Panjang Dua. Adapun misi Kampung Bukit Panjang Dua, yang pertama di bidang infrastruktur, sarana dan prasarana, yaitu meningkatkan sumber pendapatan asli kampung dan sumber pendapatan masyarakat untuk perekonomian. Sementara bidang ekonomi, meningkatkan sumber pendapatan asli kampung atau PAK dan sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka menunjang pembangunan kampung secara berkelanjutan. Kemudian bidang pendidikan dan sosial budaya. Di bidang kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, aman, dan nyaman. Kampung Bukit Panjang 2 memiliki potensi itu pertama di bidang pertanian, khususnya di sawah, kemudian di bidang perkebunan. Desa Bukit Panjang 2 memiliki kelapa sawit, kebun karet, kemudian ada beberapa tanaman-tanaman yang lain. Sedangkan untuk potensi selama saya menjabat, saya lebih menekankan untuk pemberdayaan ekonomi. Banyak pelatihan-pelatihan yang sudah kita laksanakan mulai dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Banyak sekali yang sudah kita lakukan pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah sesuai dengan aturan dan peraturan pemerintah pada saat 2020 ini lebih dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi. Kampung Bukit Panjang 2 memiliki beberapa unit home industry. Home industry itu sebelum kita laksanakan tentunya kita sudah memberikan pelatihan-pelatihan. Salah satu contoh pembuatan akrilik. Dan sampai saat ini, ya alhamdulillah menurut keterangan daripada kelompok sudah berhasil, bahkan sudah ada pasar, walaupun itu tidak lebih bagus, tapi sudah ada pasar untuk tahap pertama. Kemudian di samping akrilik juga Bukit Panjang 2 memiliki juga home industry seperti bengkel, menjahit, ada di Desa Bukit Panjang 2. Dengan adanya dana desa, kami daripada pemerintah kampung juga telah membentuk suatu badah yaitu BUMK, di mana BUMK saat ini sudah memiliki beberapa unit usaha seperti unit usaha RO dan mebel, akrilik, dan di tahun ini kita akan lebih tingkatkan lagi. Pembangunan kampung tahun 2015 antara lain pembangunan talut dusun sawah 126 meter, pembukaan jalan baru 60 meter, pembangunan drainase 250 meter, pembangunan talut dusun atas 50 meter, penyertaan modal BUMG, pendidikan anak usia dini, kepemudaan. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya kinerja untuk pemerintahan dan berkolaborasi dengan kami dari MDSK selama ini berjalan baik. Artinya baik itu dari segi pengawasan kami, kinerja Datuk sendiri beserta dengan perangkatnya masih boleh dikatakan baiklah dalam tanda kutip, kita masih bisa bekerja sama.
tim pengelolaan keuangan di sini, yang pertama biasa kita menyiapkan PJK itu untuk pengajuan. Pengajuan itu dibagi 3 tahap, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Sementara untuk tahap pertama itu 20%, kemudian tahap kedua 40%, dan tahap ketiga juga 40%. Itu setiap tahunnya. Dan mungkin di tahun ini baru ada perubahan. Bangunan Gampong tahun 2016, antara lain kegiatan pembangunan atau pemeliharaan saluran irigasi, pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pembangunan drainase dusun bawah 250 meter, pembangunan TPT dusun sawah 200 meter, pembangunan gapura dusun sawah 1 unit, pembangunan perkerasan jalan dusun sawah 160 x 3,20 meter, pembuatan sumur bor 3 dusun atau 6 unit, pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga. Dari bahan seperti ini, dia berbentuk kepingan-kepingan. Dari kepingan-kepingan ini kami merangkainya dengan menggunakan tali senar. Nah, yang akan dia berbentuk menjadi kuntum-kuntum bunga. Nah, lalu kami merangkainya dengan kawat seperti ini. Nah, dan juga dililit dengan kawat lilitnya. Nanti jadilah dia bunga pertangkai. Dari pertangkai seperti ini digandeng lagi menjadi bunga. Jadi kalau udah seperti ini kita tinggal memasang vasnya aja. Bagian pemasaran kelompok kami mengenai bunga akrilik ini, yang terutama kami dari online. Kami jual dari sosmed kami, Facebook, Instagram, dan juga WA. Selain itu juga kami ada ikut event-event pada di kecamatan, kabupaten. Kami mengisi setiap ada acara seperti pameran, ulang tahun kota Langsa dan kota Tamiang gitu. Dan juga kami ada juga permintaan dari berbagai toko untuk mengisi toko mereka. Pembangunan Gampong tahun 2017 antara lain pembangunan drainase dusun atas 33 x 0,50 meter, pembangunan drainase dusun atas PAUD 53,0,10 meter, pembangunan drainase dusun bawah 50 x 0,50 meter, pembangunan TPT dusun atas 45 meter, pembangunan TPT dusun sawah 165 meter, pembuatan jalan baru dusun sawah 135 x 2,5 meter, pembuatan rabat beton dusun sawah 300 x 3,5 meter, normalisasi saluran dusun bawah 550 x 1,2 meter, kegiatan pembentukan dan pengembangan BUMK, kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan home industry. Pembangunan tahun 2018 antara lain pembuatan pagar kantor datuk atau kegiatan pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor dusun atas 46 meter. Kegiatan paving blok kantor datuk Tumbulu dusun atas 30 meter. Pembangunan talut dusun sawah 262 meter. Pembangunan jalan baru dusun sawah 60 meter. Pembangunan jalan usaha tani dusun sawah 370 meter. Pembangunan pagar PAUD sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan dusun atas 1 unit. Pengadaan wallpaper PAUD dusun atas 1 paket. Pembangunan tahun 2019 antara lain penyediaan pos kesehatan kampung atau polindes milik kampung, penyelenggaraan posyandu, pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan sarana prasarana posyandu atau polindes, penimbunan jalan lingkungan dusun bawah 500 meter, pembangunan rabat buton dusun bawah 233 meter, pembangunan rabat buton dusun sawah 310 meter, pembukaan jalan baru dusun sawah, pembangunan TPT dusun sawah 74 meter,
pembangunan saluran drainase dusun sawah 110 meter, pembangunan saluran drainase dusun sawah 85 meter, pembangunan sumur bor dusun sawah 10 unit, pemeliharaan sarana prasarana energi atau penerangan lampu jalan